Assalamualaikum semuanya. Hari ini Mu'aroka beli ikan banyak banget. Ini ikan untuk sup. Ada berapa ya? 6, 6, 12. Ada 18. 18 ekor ikan. Ekor atau biji ya? 18 biji ikan ini untuk sup. Dan ini untuk pindang. Ini pindang sama beli. Mau masak pindang. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, banyak ikan ini, sebanyak 12. Kita tinggal cuci bersih. Tinggal cuci bersih tanpa dijual pincangnya. Biar nanti kalau dikukus tidak rusak. Nanti kalau mau masak goreng setelah dipindang, baru dijual pincangnya ya guys. Ini besar sekali guys, sangat murah meriah. Ada 12 ikan cuma $50. Mau mau cuci bersih ini ikannya masih baru, masih ada darahnya, masih ada darah darahnya di sini tuh masih baru. Oke, mau masak masak setelah dicuci nanti kita steam. Siapkan kukusan yang dilapisi dengan aluminium dan masukkan ikannya yang gede-gede di bawah. Ini namanya ikan pindang. Terus kita taburi dengan banyak garam guys biar terasa. Terus kita tutup lagi dengan aluminium. Terus kasih ikan, tutup lagi dengan aluminium sampai selesai. Ada 3 tahap, 3 sub, dan yang terakhir juga ditambah dengan garam. Semuanya dikasih garam guys biar nanti jadinya agak seperti ikan asin. Dan jangan lupa dikasih daun jeruk biar bau amisnya hilang. Terus tutup lagi dengan aluminium, kukus selama 15 menit. Wow, hasilnya bagus sekali. Walaupun dengan aluminium tapi tetap kesep banget. Bismillah, mau goreng. Sambalnya ada gula, ada garam, ada penyedap rasa, terasi, dua bawang merah, satu bawang putih, dua cabai. Karena selera saya tidak suka pedas. Sama sambal
tambah sayur lembayung, tambah nikmat sekali. Selamat makan. Dadadadang, inilah pindangku, pindang dari semalam yang bikin terus dimasak, dipepes pakai bungkus aluminium dengan bumbu pedas manis. Kita cubit lagi, kita coba panggangnya pelan-pelan.